Selamat siang, kalau bisa dan friend, kita udah sampai Surakarta. Perjalanan dari Jakarta sekian jam, dan sekarang kita mau makan siang di tempat restoran Adem Ayam, Rumah Makan Adem Ayam. Ini sangat viral dan infonya di sini enak sekali makanan dan minumannya, ya. Nah, inilah dia. Kita masuk ke dalam dulu ya. Nah, lihat. Nah, lihat ini. Ada es kelapa muda. Ya. Jadi ini Adem Ayam ini alamatnya di Jalan Sengaja 38 ya. Selamat jadi Pak ya. Ya. Jadi kalau ke Surakarta mampir ke Adem Ayam sini, enak sekali. Ya. Kita ini mau masuk rombongan kita dari Jakarta. Kita akan makan. Yuk, mari kita masuk. Yuk. Inilah suasana tempat restoran Adem Ayam. Ya, kita akan makan siang di sini, nikmati suasana enak di sini. Ya. Nah, ini dia. Makan kami semua. Nah, inilah daftar menunya di Adem Ayam. Nasi gudeg. Nasi gudeg istimewa. Jadi, para bisa dosen brand mampir sini, ya. Kita ada pesan. Minumannya spesialis es belah kencur, dan nasinya ayamnya itu enak banget. Oke, kita tengok, lihat itu banyak pengunjungnya di restoran Adem Ayam ini, ya, benar-benar rasanya Adem Ayam banget. Buat kami masuk di Adem Ayam, kita akan menikmati di restoran sini. Bagaimana, Bapak Neta? Mantap Adem Ayam ya, mantap sekali ya. Ya, 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 makan dulu ya. Nah ini Pak Marmun, ketua rombongan kita. Rekomendasi Adem Ayam kenapa? Kenapa Adem Ayam pilihan ini? Ini yang satu udah melegenda dari tahun 1936 kalau saya nggak salah. Dan ini adalah langganannya Bapak Jokowi dan keluarganya. Yang paling apa makanannya paling yang ini? Yang paling enak di sini adalah gudeg istimewanya. Gudeg istimewanya. Dan ayam gorengnya. Ayam gorengnya. Kita bisa mati makan. Wey. Tambah lagi nanti minumnya. Minumnya. Beras kencur. Oh, beras kencur. Oh, mantap. Ya, mantap sekali. Oke. Okay. Nah, inilah juga saya kunjungi ini. Yang senang makan nasi gudeg. Nasi gudeg. Ya. Salah satu memang menu kesukaan khas Jawa. Khas Jawa, ya. Kalau Pak Pendeta gimana nih dengan gudeg-gudeg ini? Kayaknya kan di Sumatera kan nggak ada gudeg nih. Gimana ini? Kita cicipi nanti. Kita cicipi ya. Oke, oke, oke. Ya. Nah, inilah menu nasi gudegnya. Ya, selamat siang. Ya, gimana nih? Nasi gudegnya oke ya. Oke. Okay. Ini Adem Ayam buka jam berapa ya? Oh, jam 6 buka aja. Ya kan. Oke, okay, ini lihatnya. Ya. Yeah. Ini kami dari Downs and Friend ya. Oke, okay, YouTube channel. Oke. Okay. Kita akan ngintipin nasi gudeg, inilah suasana di Adem Ayam. Ya. Gimana Ibu? Makanan di Adem Ayam ini nikmat sekali ya. Enak sekali ya. Sedap. Ibu dari rombongan dari mana nih, Bu? Dari Jakarta, Pak. Oh, sama dong. Kami juga di Jakarta. Oke. Okay. Silakan. Oke. Okay. Selamat siang. Oke, okay. Gimana ini buka jam berapa tadinya? Jam berapa bukanya? Pagi. Oh ya. Spesialisnya katanya itu ya,
ayam goreng ya. Terus gudeg ya. Oke, gudegnya sama beras kencur ya. Minumannya. Oke, ya. Saya bicarakan ibu siapa? Saya Wahyu. Oh, oke. Okay. Dari mana, Pak? Dari Jakarta kami. Saya dari Dams and Friend YouTube. Ya kan. Oke. Okay. Nah, inilah adep ayam ya. Restorannya. Oke, okay, selamat sore ya, guys. Nah, para bisa inilah. Dan dilengkapi oleh musola. Juga ada lantai 2. Jadi lengkap. Ya. Lengkap sekali. Oke, kita coba lihat pilihannya Telkomsel. 20 kuliner pilihan khas Solo, Resto Adem Ayam ya. Bayangkan ini, saking ketopnya ini. Ya, kita lihat. Ini ke saya. Iya, di sini ya. Ya, para pemirsa dan sentren, inilah Adem Ayam. Ya, ini gudegnya. Lihat. Ini minumnya. Beras kencur ya. Beras kencur. Dan ini ayam. Ayam utuh loh. Utuh. Bayangkannya. Ini restoran ini kita rekomend dari Surakarta. Jadi kalau para pemirsa datang ke Surakarta, datang ke Adem Ayam. Hampir ingat ya, masakannya oke, saya memuaskan dan juga senyum-senyum dari pelayannya sangat enak. Nah, jangan lupa ya kan, Adem Ayam, restoran yang paling oke dari tahun 1936. Ya, 1936. Mari kita makan. Yuk, bisa. Bisa. Habis tandas makanan di sini. Tidak ada yang tersisa. Tulang-tulang pun habis karena saking nikmatnya. Jadi para bisa dosen Ren datang ke Resto Adem Ayam. Ini dari 1969 ya. Oke. Jadi terima kasih pelayanannya ini ya. Nanti kita ketemu. Pokoknya pelayan oke. Kami dari dosen Ren nanti akan kami promokan terus ya, biar lebih itu lagi ya. Ya kan, selalu sehat dan sukses buat ke Adem itu kan. Terima kasih. Kita bisa datang ke Adem Ayam. Dari 1969, saya dipuaskan, rasanya oke, tidak menyesal. Harga sesuai dengan servis yang mantap. Sampai jumpa kembali pada berikutnya, salam sejahtera dari saya, Dallas and Friend, sini saya, yang sudah makan tadi, kami sama-sama. Ya, oke. Sampai jumpa kembali, salam sejahtera, assalamualaikum, shalom buat kita semua. Oke, ya.